ID bersama Fakir di sini. Pada video kali ini, gue dapat kiriman barang dari dtg.id. Mereka kirimin gue 2 barang, salah satunya akan gue bahas pada video kali ini. Di belakang gue juga bisa kalian lihat ya, kalau ini ada sebuah keyboard dari brand Corsair. Nah, langsung aja kali ya kita bahas, inilah dia, Corsair K60 RGB Pro. Kita mulai dari harga. Harga dari Corsair K60 RGB Pro adalah Rp1.349.000. Dalam packagingnya yang didesain dengan sangat premium ini, kita akan mendapatkan keyboard K60 RGB Pro dan manual book. Udah, itu aja. Corsair K60 RGB Pro merupakan keyboard gaming mechanical tipe full size. Dalam desain Corsair K60 ini sepertinya menggunakan tema black steel. Lapisan atasnya ini memiliki bentuk yang futuristik dengan tekstur brass metal berwarna hitam secara keseluruhan. Gue demen banget dengan logo Corsair yang dibentuk emboss serta lampu indikator pada bagian kanan atas keyboardnya. Nama model keyboard ini yaitu K60 diletakkan pada bagian bawah dan gak tau kenapa gue ngerasa ini tuh keren banget, menambah value desain pada lapisan atas keyboardnya. Untuk bagian bawahnya sendiri juga udah bagus, cukup clean dan bentukannya juga sama kayak atasnya dengan tema futuristik. Pada bagian kabelnya sih biasa aja ya sebenarnya, cuman bagian konektornya ini yang kelihatan mewah banget desainnya. Nah, bagian fundamental pada keyboard ini yaitu keycaps memiliki bentuk yang low profile dipadukan dengan switch cherry viola. Fontnya gue suka banget, bold, tapi size-nya ini agak kecil, jadi kesannya memang karena ini minimalis, fontnya pun juga cocok. Overall, Corsair K60 RGB Pro ini desainnya udah sangat elegan, dan karena perpaduan futuristik dan minimalisnya, membuat value dari keyboard ini pun sangat gede menurut gue. Corsair K60 RGB Pro memiliki build quality yang pastinya udah terbukti kualitasnya. Lapisan atasnya terbuat dari aluminium, solid dan kokoh, bahkan Corsair mengatakan melalui situsnya kalau durability-nya ini udah teruji. Lapisan bawahnya juga walaupun masih plastik udah cukup tebal dan menurut gua udah oke juga. Kabel dan konektornya ya standar lah. Nah, untuk keycaps-nya ini terbuat dari plastik ABS dan udah bagus banget ketebalannya dan memberikan feel yang nyaman saat ngetik. Tapi hati-hati, bagian tangannya gampang keringat karena bisa meninggalkan bekas. Karena menggunakan switch cherry viola, switchnya ini memang udah bagus banget ya, dikhususkan untuk para pro player, dan kalian yang nggak suka suara clicky bakal suka nih, karena ini cukup silent dan lembut banget suara ketikannya. Sebenarnya paling agak susah ya nyari pengganti untuk keycaps dan switchnya, karena kalau yang kayak gini masih jarang di Indonesia untuk sekarang-sekarang ini. Apalagi kita juga dalam pembeliannya tadi nggak dikasih puller, dan menurut gue ini suatu kekurangan dari pembelian Corsair K60 RGB Pro ini. Seperti namanya, Corsair K60 RGB Pro, RGB lighting pada keyboard ini cakep banget. Ini sebabnya kenapa bentuk keycapsnya dan switchnya seperti ini ya, karena warnanya sangat terang dan lembut saat kita ngelihat RGB lightingnya. Kalau harus dibandingin dengan keyboard yang lagi gua pakai yaitu Tecware Phantom L dengan puding keycaps, kelihatan banget bedanya. Kita bisa atur lampu-lampuannya ini melalui keyboardnya langsung, atau kita bisa juga mengaturnya melalui software IQ. UI dari IQ ini udah friendly dan banyak sekali pilihan untuk atur RGB, menentukan tombol makro, dan ada fitur saving memory. Gue pun coba main ini menggunakan game Valorant dan hasilnya benar-benar nyaman banget saat gue bergerak. Dan ya, walaupun ujung-ujungnya gue juga mati juga karena nope. So, itu dia review dari K60 RGB Pro. Tuliskan pendapat kalian mengenai keyboard ini langsung aja di kolom komentar. Menurut gue ini lumayan worth it, walaupun gue sendiri nganggap ini agak pricey. Tapi setelah nyobain ini untuk main game, untuk ngetik, feelnya itu benar-benar kerasa enak sekali. Dan gue yakin juga build quality-nya bagus, jadi ini mungkin tahan lama. Jadi kalau kalian misalnya ada budget yang lumayan dan mau keyboard mechanical gaming yang tahan lama dan juga RGB-nya udah mantap banget, gue bakal ngerekomendasiin Corsair K60 RGB Pro. So, itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari gue pribadi. Kalian langsung koreksi di kolom komentar.
Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian tidak suka, dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel Techplus ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari Techplus ID. So, sekian dari gue Faki, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.